Hai, jumpa lagi dengan Star Football, tempat berkumpulnya bintang-bintang lapangan hijau. Mohamed Rashid benar-benar menjadi momok yang berbahaya bagi pertandingan melawan PSS Sleman. Dirinya berulang kali merepotkan pertahanan dari tim Elang Jawa. Akselerasinya di lapangan tengah bersama Mark Klok menghasilkan kombinasi yang kokoh bagi Persib Bandung. Rashid juga menjadi pelopor comeback Maung Bandung setelah tertinggal 1-0 pada babak pertama. Setelah Wander Luiz mencetak gol, Mohamed Rashid kemudian mencetak 2 gol dalam waktu cepat. Total dalam 7 menit, Persib mampu melesakkan 3 gol. Benar-benar comeback yang fantastis. Mohamed Rashid juga menjadi pemain yang selalu turun membela Persib pada musim ini. Dalam 8 pertandingan, dirinya tak pernah absen. Total 4 gol dan 1 asis dia ciptakan guna membantu Persib untuk sementara ini berada di papan atas. Pemain berpaspor Palestina tersebut juga menjadi top skor sementara Persib Bandung meskipun tak berposisi sebagai striker. Nampaknya, Rashid telah menjadi idola baru bagi para supporter Persib Bandung dalam lanjutan Liga BRI Liga 1. Nah, bagaimana menurut kalian penampilan dari Mohamed Rashid bersama Persib Bandung musim ini? Yuk berikan pendapatmu dan kita tunggu di kolom komentar. Sebuah crossing kali ini kepada Rashid. Gol! Ini umpan kembali. Oh, Rashid! Rashid! Gol! Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update dari tim Star Football. Thank you and see you next time!